settingan pantang. Hari ini tali hari yang ke 3 minggu, 2 minggu lebih lah aku pantang. So yay, I dapat baby boy, alhamdulillah. So hari ini tarikh 12 hari bulan 3 2021. So untuk kenangan lah buat video ni. Jadi hari ni saya nak share pasal baby haul. So kita buat buka baby haul dulu. So ni yang first ialah untuk nursing. Contohnya macam kalau kita buat breastfeeding, ini beli kat Shopee, harga dalam RM8 macam tu. Dia ada sorak, dia ni ada gap lah. Kain katun corak macam ni, bila kita masukkan ni untuk kita menyusu baby, dia akan ada gap macam ni dekat dalam. So kita akan nampak baby tu lah. So aura tu masih lagi terjaga macam tu. So ni adalah yang antara yang perlu ada. Sebab nanti baby menangis, kita dah buka-buka, nampak nanti semua pakai ni, dah cover sikit lah. Lepas tu yang ni, yang ni patung biasa, lembut, plushy, hadiah dari auntie dia. Dan yang ni adalah essential bedong, bedong moden ni. Sangat-sangat-sangat-sangat perlu. Saya beli dekat Shopee dalam RM10 je, kain katun. Dia perlu sebab dia ada ni, ada macam step lah, dia macam ada tap. Jadi yang ni senang, tak payah nak belit. Kalau tak pandai belit pun, masuk je kaki dalam ni. Lepas tu tutup macam ni. Lepas tu dia ada yang ni. Dan ni adalah dia punya stiker. Ada stiker macam ni. So dia senang untuk tutup baby tu nanti. So dia dah bedong macam ni, kita tutup je terus. So baby dia takkan dapat memberontak lah. Sebab selalunya baby tak suka dibedong. Jadi kalau kita ada benda ni, dia sangat-sangat membantu. Dia senang nak tidur. So dia jadi tak takut sangat lah. Tak payah bedong time siang, bedong time malam je. Sebab baby saya pun tak suka juga kena bedong. Dia akan keluarkan kaki dia. So bila dia guna ni, dia akan jadi tak dapat nak buka. So ni adalah essential, RM10 saja dekat Shopee. Cari nama dia baby sweater ke. Dan yang penting juga untuk nursing, ni bantal ni. Ni ada juga dekat Shopee dalam RM20. Nursing pillow ke, kalau tak silap. Yang ni bedong baby moden pun boleh letak. Bedong baby moden pun ada keluar yang ni juga. Kalau nursing pillow, bantal menyusu baby, kita cari tu pun ada juga. Tapi yang ni brand anakku lah. Dia ada mahal sikit, 100 lebih. Tapi dia agak tebal. Yang Shopee tu saya tak tahu, dia dalam RM20. Tapi nipis sikit kot, tak tebal. So yang ni brand anakku, agak tebal. So recommended boleh beli lah, 100 lebih. Dia ada zip dan boleh cuci. Dia agak besar dan tebal. Jadi selesa lah kalau kita menyusu baby kan. Letak je dekat sini. So letak baby dekat atas ni. So tangan kita free, boleh buat kerja komputer atau apa-apa je kerja kita nak buat. Jadi ini adalah salah satu yang recommended. So sekarang ni kita nak buka hadiah-hadiah yang orang bagi. So jom kita buka. Okay, jom kita buka. Apa hadiah? So ni hamper yang pertama ni dari Purin, tak tahu Purin ni. So kita buka dulu. Oh ni banyak mandian. Ada mandian, ada baby shampoo, ada powder, ada baby bath. Lepas tu ada baby lotion. Ada lekat kat sini, so kita agak susah nak buka. Kena cuba ada gunting. So boleh buka. So ni baby shampoo. Baby shampoo. Orang kata dalam pantang tak boleh kasar sangat, so kita pakai gunting. Baby lotion.
So untuk yang dapat first baby, kalau boleh jangan beli barang baby banyak sangat lah, sebab nanti ada orang bagi kan. So jangan beli banyak sangat, beli satu je. Sayang benda ni tak pakai, nanti orang bagi, habiskan dulu baru beli lagi. Ada baby bath, ada baby powder. Mesti anak sulung lah. Kalau anak 2-3 tu boleh beli dah. Sebab selalunya anak 2-3 orang jarang nak pergi. Macam tu. Ini baby powder. Lepas tu antara yang paling penting juga yang saya perasan time ada baby ni adalah baby wipe. Ya, yeah, baby wipe memang penting sangat. Sebab bila dia tiba-tiba ataupun dia terkencing tu dia terus. Kalau boleh beli yang banyak-banyak lah baby wipe ni. Sebab memang perlu. Dia lagi cepat. Brand apa-apa brand pun boleh. Kalau nak beli dari Eco Shop pun boleh juga. Yang penting baby wipe ni sangat-sangat essential. Lepas tu tips tu juga, kalau nak beli baju pun kurangkan beli baju lah. Ini skin protector, ada antibacterial juga. So itulah. Oh dia ada baju bag juga. So tu hole dia. So yang ni pun sama juga, dia ada bag and ada mandian lah. So ada banyak mandian, kalau dalam hamper ada banyak mandian. So yang ni macam biasa, baby wipe memang penting. Tak kisahlah jenama apa sekalipun, yang penting itu baby wipe. Dan untuk hamper ni, dia ada bagi baju. Baju macam ni yang ada lubang-lubang ni, ni memang bagus kalau untuk pakai waktu siang. Sebab baby, aku jenis baby lah, tapi kebanyakan memang pakai baju yang macam ni. Sebab macam baby saya, dia kuat berpeluh. So baju macam ni memang bagus. Yang luar sekali dan sekali yang ni lah. Sarung kaki dan sarung tangan. Ada orang yang tak pakai, tapi saya rasa lebih bagus kalau pakai. Sebab kalau untuk baby 0 to 6 month, kuku dia orang agak panjang kan bila kita pakai. Ni dia orang tak cakar sangat muka tu. Kalau nak potong pun macam kecil sangat. Tunggu macam dia dah sebulan lebih baru potong kuku. So dalam the time being lebih pakai ni. So terima kasih kepada Bang Amy dan Kak Siti sebab bagi hamper untuk baby Akil. Semoga semua berhasil selalu. Dan yang ni, jom kita buka pula. Warna peach, okay? Untuk baby boy. Jadi untuk yang ni dia ada baju juga, tapi yang ni baju tidur. Brand Cuddles ni pun okey juga. Kain dia agak lembut, Cuddles. Ada seluar sekali. Tapi tak ada sarung tangan maksudnya. Terus ada stocking comel ni. Cute ya. And then macam biasa ada ni untuk apa? Untuk lapis leher hair baby time menyusu. Dia ada bagi dua, so ni comel. And then dia ada bagi sudu dan tempat makan baby Brain Cuddle. Dan dia ada juga begini. Saya rasa ni, ni kain towel mandi rasanya. Kita tengok dulu, towel mandi ke bukan? Ataupun dia towel biasa je. So untuk towel mandi. Ya, towel mandi. So ada banyak towel mandi. So thank you pada Indah, Dadi, Tasha bagi hamper untuk baby Akil. Semoga semua rezeki dan
Saya doakan semoga semua yang tonton video ni dilimpahkan rezeki, diberi jalan keluar dari segala masalah dan diberi kesihatan dan berjaya dunia akhirat. Jadi tolong support video ni, channel ni dengan like, subscribe dan komen. Assalamualaikum, bye bye dari saya Oang Sarawak.